Jadi berhubung kita ada beberapa pesan dari rakyat-rakyat tercinta Jakarta. Oke. Okay. Saya juga ada beberapa pesan. Dia ada beberapa pesan. Bahwa memang. Pada ngeluh. Pada ngeluh. Pak, harga bensin di Jakarta itu mohon diturunkan. Jadi saya turunkan untuk bensin yang paling bagus lah. Iya, untuk kita turunkan kronnya, daya belinya. Kita turunkan daya belinya. Kita turunkan jadi Rp5.000 per liter. Oh gitu. Dari 10.000. Oh iya. Ya. Pilih Jakarta. Bapak campur Vilma apa gimana? Iya, itu oh. juga. Dan pajak tentu kami naikkan 200% ya kalau mau bensin turun. Iya, gimana kalau enggak bangkrut negara. Negara bangkrut dong. Gimana? Harus ada pemasukan, harus ada pengeluaran. Gitu loh, Pak. Ya, nah, Bapak setuju? Semua menteri-menteri di ruangan bulat ini setuju? Saya kan wakil, saya menteri saya kemana ya, Pak? No comment. Oh iya. Siapa tahu nanti saya pas Anda udah kelar saya dipanggil sama partai lain, saya jadi kan, saya no comment. Oh gitu ya. Padahal ini secara voting suara saya tinggi loh untuk berikutnya. Oh gitu. Iya. Ya, berarti untuk 4 periode saya tinggi loh. Maksudnya saya kan di Jakarta bisa sampai 5 periode. Oh iya benar. Di peta flatter. Berarti 200% pajak. Baru udah baca RKUHP belum? Belum. Ini di Jakarta. Oh iya. Loh, RKUHP di Jakarta ada. Makanya loh, ada. Peraturannya ya. Rancangan. By the way, Bapak tolong datang ya. Kita sudah berhasil. Tolong membuat datang. Media itu di minggu depan kita. Tolong datang. Kemana? Anak saya ini kan. Agak mirip. Apa gue udahan aja lah? Bapak bilang ini lain. Loh, oh, benar kok. Anak saya dapat jodoh dari negara tetangga. Oh, oh betul, beda. Gimana? Beda. Lihatin dulu ya kalau ada. Nggak, itu bukan midok-dok. Kalau ada midok-dok, usir aja. Yeah. Nggak, bukan midok-dok. Percaya sama gue dah. Ya, yeah. Jagain aja dulu ya. Yuk. Yuk, pengantin. Aman, midok-dok nggak ada. Dua. Itu bukan midok-dok. Makanya saya bilang, usir aja. Percaya sama saya, itu bukan midok-dok. Baju rapi nggak? Mana ada kami dokter baju rapi? Gak ada dong. Masa mereka bisa modal walkie-talkie? Ya, usir-usirin. Aduh. Biar amannya, Pak. Permisi, saya jualan sate dugong. Itu dugong sebelahnya boleh saya jadikan bahan sate. Eh! Ah! Weh! Kamu gak tahu. Pos. Kayak gini nih. Mungkin rakyat ini kurang ajar. Kurang ajar. Gak denger, kita sudah mensahkan. Sudah mensahkan. Iya kan? Rancangan unj. Kaufufuf itu. Unc kaufuf. Kamu kalau mengejek kita, hati-hati. Kamu tahu Bapak Avi? Nanti kamu hukumannya disuruh cium dia selama 20 menit. Gila sih. Pilih, mau cium Avi 20 menit gak lepas-lepas atau bayar 3 miliar? Literally gila sih. Ya. Saya berdiri sampai menteri Bapak yang satu itu aja. Ya. Udah mau bunuh diri loh saya. Ini pada ngeluhin value nih kenapa ya? Karena value-nya berkurang. Kalau kamu terlalu banyak land itu tata kotanya tanpa ada untuk tempat dia bekerja, untuk dia apa-apa kayak transportasi. Bapak kenapa enggak bikin kereta gitu? Modalnya kegedean. Kereta bawah tanah, MRT, MRT. MRT itu apa? MRT itu kan singkatan dari ya. Kerjaan yang sebelumnya seolah-olah kerjaan saya gitu loh. Oh iya. Harus saya bikin. Disingkat MRT. Kita udahan yuk sebelum hilang. Yuk. Nonton bola yuk, Pak. Aduh. Pintu apa surat? Enggak ini. Saya tegang. Kok ada yang telepon? Ada yang telepon siapa? Bini, Allah. Ulah bini. Kalau sampai nomor gak dikenal. Apa ini bini pas jangkat? Bukan. Fix, Gem. Gak lagi, Gem. Udah, Gem. Udah sah soalnya, Gem. Siapa nih? Halo, Mbak. Mau nanya dong.
Benar, Bini, benar. Afi masih ada enggak di situ? Afi masih hidup. Coba di mana? YouTube, YouTube mana notif boom. YouTube lebih dari Eson boom. Kenyang, Pak. Kenyang, makan mulu sih, Pak. Makan duit rakyat.